sebab daripada zaman dulu kan, buskers ni kadang-kadang orang yang tak faham, dia akan anggap kita ni macam minta sedekah kan, sebab kita nyanyi orang pun bagi duit macam tu. Nama saya Khairul Azmi bin Muhammad Saad, ataupun dikenali dengan Azmi Saad dan lebih dikenali dengan Azmi Khalif Baskers lah. Khalif Baskers terbentuk apabila saya berada di, dah sampai di Kuala Lumpur lah. Ahli-ahli Khalif Baskers semuanya berasal daripada lain-lain negeri dan membesar bersekolah pun di lain-lain negeri. Tapi kita ada Persatuan Orang Buta Malaysia di Brickfields, Kuala Lumpur. Biasanya lepas STPM ataupun SPM, lepas habis sekolah, kita masuk ke sana lah. Persatuan Orang Buta, diorang ada buat sediakan kursus untuk mengurut, untuk belajar komputer, macam-macam kemahiran lah yang ada di sana. Dan dari situlah kita jumpa kawan-kawan yang dari lain negeri. Dekat sana juga selalu ada buat pertandingan band, pertandingan karaoke. Jadi kita kenal kawan-kawan kita yang berbakat lah. Dari situ kita cari kawan-kawan yang memang kita rasa berbakat dan kita tubuhkan satu band, kita pergi busking. Mulanya boleh tercetus idea tu, Abang Edri cerita, dia waktu tu Awira keluar daripada Mojo dan dia tengah berusaha nak mencari penyanyi lah yang boleh gantikan Awira. Jadi dia cari di YouTube, terjumpa kami punya link. Kami memang ada tengah busking, kita upload video lagu Roman Cinta tu. Dan Mojo jumpa dan mereka buat keputusan untuk hubungi Khalif Baskers. Jadi dia call dulu, dia kata nak ajak untuk nyanyi di AJL Roman Cinta. Kami pun rasa macam, ya betul ni, gurau-gurau ke apa ke, tak pun ditipu ke apa. Jadi dia set satu tarikh, dia ajak jumpa. Kita pun beranikan diri pergi jumpa juga. Rupanya betul, memang Abang Edri kan. Jadi waktu tu dia dah cerita macam mana, apa tujuan dia datang, apa semua. Kita ambil masa jugalah 2-3 hari untuk berfikir, sebab takut juga kita salah buat keputusan. Akhirnya kita perform nanti orang tak suka dan orang kecam ke apa ke kan, kita takut juga. Tapi Abang Edri kata insyaAllah kalau kita buat sehabis baik, orang mesti akan suka. Kita pun hargai kepercayaan Abang Edri, kita sahut juga cabaran tu lah. Mula-mula busking tu lah. Sebab daripada zaman dulu kan, buskers ni kadang-kadang orang yang tak faham, dia akan anggap kita ni macam minta sedekah kan. Sebab kita nyanyi, orang pun bagi duit macam tu. Kira macam, yelah dululah memang orang anggap macam minta sedekah. Jadi kami pun buat tak kisah je lah. Sebab yelah kita ada keluarga, kita ada perut kita sendiri kan, yang kita perlu jaga, isteri yang perlu kita bagi nafkah. Jadi kalau kita nak pedulikan apa orang kata, sampai bila pun kita tak boleh maju. Jadi kami teruskan juga, buat sehabis baik dan alhamdulillah masih diterima lah sampai sekarang. Tak guna kalau saya nak merungut macam tu, sebab kita yakin yang Tuhan tu maha adil. Apa yang dia berikan pada hamba dia tu, itu yang terbaik. Jadi saya selalu istighfar banyak-banyak, bertawakal je lah pada dia. Saya yakin Allah dah aturkan sesuatu yang lebih baik untuk saya. Saya cuma lalui je lah apa yang peluang yang ada depan mata. Saya buat sehabis baik. Jangan terlalu merendahkan lah. Sebab memang saya akui kadang-kadang orang yang normal dia tak tahu apa yang kita boleh buat. Dan salah satunya dulu pun waktu mula-mula nak masuk, nak ganti Mojo tu pun, Abang Edri ceritalah ada masalah dari pihak production lah. Dia orang kata, boleh ke Khalif Baskers duduk atas pentas, nanti kan ada kejutan macam api ke apa ke, takut dia orang terkejut ke nanti ke. Tak ada, yang tu semua tak ada masalah sebenarnya. Dan banyak dulu saya pun pernah pergi interview untuk cari kerja, pejabat awam kan, pergi interview sana sini, susah nak dapatkan kepercayaan sebab dia tak tahu yang kita boleh buat. Berikan kepercayaan dan cuba selidikilah apa yang orang seperti kami ni boleh buat. Dan rasanya insyaAllah kalau diberikan kepercayaan, kami juga boleh membantu orang lain. Bukan membantu diri sendiri juga, kami juga boleh membantu orang lain kalau kita tahu caranya dan kita dapat peluang tu. Tapi kita tak akan dapat peluang kalau kita hanya duduk di situ je. Kita kena buat sesuatu.
sampai sekarang pun saya masih lah ada juga rasa apa kurang keyakinan diri tu kan. Kadang-kadang bila atas pentas tu kalau berbanding penyanyi-penyanyi yang normal, dia orang boleh berjalan atas pentas ataupun buat buat persembahan dengan gaya-gaya tertentu kan. Tapi saya kadang-kadang rasa macam alah, aku boleh berdiri macam tu jelah. Tapi kita buat sehabis baiklah. Bila kalau kita buat apa yang kita mampu, macam saya boleh menyanyi, setiap kali menyanyi kita sampaikan vokal kita, penghayatan vokal kita sehabis baik. Sehabis baik supaya orang boleh fokus pada situ. Orang tak akan fokus pada persembahan kita. Kita cari peluang, macam Kalibaskus dulu pun saya keluar duit sendiri, saya minta kawan-kawan yang ada yang free, kita bayar dia untuk upload video. Itu pun antara satu usaha untuk kita tunjukkan yang kemampuan kita pada masyarakat luar, sebab dia orang tak tahu. Jadi kita kena bagi tahu, kita kena tunjuk, barulah kita boleh dapat peluang tu.